Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK. Ya. Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi berlangsung panas antar kubu paslon Anies Muhaimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud saling balas adu argumen. Nama Presiden Jokowi juga tak luput dari sasaran kubu 01 dan 03 dalam sidang tersebut. Saat dimintai tanggapan soal hal itu, Jokowi memilih enggan berkomentar. Presiden Jokowi memilih bungkam meski dirinya dituduh ikut campur dalam memenangkan Prabowo Gibran. Adapun kubu Anies Muhaimin menuduh Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan Prabowo Gibran. Kubu Ganjar Mahfud juga menuduh Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan Prabowo Gibran satu putaran.